1. Dasar Surat Perintah Gubernur Lemhanas RI Nomor Print 6664 Romawi 2022 tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan tim panitia kegiatan pelatihan untuk pelatih atau training of trainers pemantapan nilai-nilai kebangsaan tahun 2022. 2. Nama kegiatan pelatihan untuk pelatih atau training of trainers pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi dosen, guru, dan media suara di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Jumlah peserta 100 orang terdiri dari 69 orang pria dan 31 orang wanita dengan komposisi dosen 35 orang, media suara 5 orang, guru 52 orang, TNI Polri 8 orang. Lama kegiatan selama 11 hari terhitung mulai tanggal 20 hingga 30 Juni tahun 2022. Tempat kegiatan ceramah, diskusi, dan praktek mengajar tertempat di Platinum Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur dan outbound di lapangan Brimob Polda, Kalimantan Timur. Tema kegiatan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa guna memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang diberikan A. Materi dasar terdiri dari implementasi nilai-nilai wawasan Nusantara, 2. Implementasi nilai-nilai ketahanan nasional, 3. Implementasi nilai-nilai kewaspadaan nasional, 4. Implementasi nilai-nilai kepemimpinan nasional. Materi utama terdiri dari 1. Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, 2. Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3. Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, 4. Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, 5. Strategi dan metodologi pendidikan karakter bangsa, 6. Diskusi dan pendalaman dalam bentuk diskusi kelompok dan diskusi antar kelompok, 7. Praktek mengajar. Materi penunjang terdiri dari 1. Pengantar pimpinan, 2. Pengantar program, 3. Pengantar nilai-nilai kebangsaan dan sejarah perjalanan bangsa, 4. Membangun bangsa melalui revolusi mental, 5. Perkembangan lingkungan strategis, 6. Interpersonal skill, 7. Kearifan lokal atau kearifan isu, 8. Outbound, dan 9. Action plan. Seluruh narasumber berasal dari dalam dan luar Lemhanas Republik Indonesia. Demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya mohon Bapak Gubernur Lemhanas RI berkenan untuk membuka dan memberikan sambutan. Selesai. Ku tidak ku lupakan.
Mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah, pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi dosen, guru, dan widyaiswara di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 oleh Romanas RI dengan resmi saya nyatakan dibuka. Persiapan pengalungan tanda peserta. Peserta dimohon berdiri. Stop. Stop. Lapor perwakilan pengalungan tanda peserta. Siap. Pengalungan tanda peserta oleh pembina upacara. Saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, terima kasih atas kehadirannya, Bapak Anggang, Bapak Kapolda, Bapak Bidanren, Kamal, dan Bidanren, perwakilan dari Kepolisian Provinsi Kalimantan
Timur, perwakilan dari rektor. Terima kasih atas kehadirannya, peserta untuk pelatihan wawasan kebangsaan tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi. Pagi ini kami dari Lemhanas TNI datang ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk menyelenggarakan pelatihan wawasan kebangsaan khusus untuk pelatih. Ini program yang menjadi program spesial kami, terutama dari Deputi Kebangsaan yang hari ini langsung diwakili oleh Bapak Deputinya, Bapak Deputi Sito. Pelatihan ini tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Deputi, bertujuan yang untuk mencetak agen-agen perubahan, agen-agen peneguh wawasan kebangsaan di berbagai wilayah di Indonesia, kali ini di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kami tentunya nantinya akan mengandalkan gerak aktif dari ibu bapak sekalian yang selesai mengikuti pelatihan ini untuk betul-betul bisa memunculkan, memproyeksikan dari mana wawasan kebangsaan itu makin kuat, tapi dari empat konsensus dasar dari keteguhan kita untuk memastikan bahwa pembangunan kebijakan yang dilakukan di negara ini tiap-tiap daerah berbasis kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, kita berpegang kembali kepada ideologi Pancasila yang hari lahirnya baru saja kita peringati pada Juni 1945, dan kita memegang teguh nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, memastikan bahwa perbedaan itu malah memperkuat kita, perbedaan malah memungkinkan kita mendapatkan harmoni, mendapatkan kesatuan. Dan terakhir, pertumbuhan kita untuk menjaga ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia. Empat konsensus dasar itu yang kami harapkan akan kuat didapatkan oleh peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan sampai akhir Juni 2022. Tantangan ke depan tidak mudah. Tantangan ke depan akan terkait dari upaya kita untuk memulihkan ekonomi COVID-19. Kita berada di arah yang benar untuk melakukan pemulihan. Pada saat kita berusaha melakukan pemulihan, seperti yang dua Pak tahu, baru muncul varian Omicron lagi, sehingga pada saat tren COVID-19-nya menurun sampai kira-kira bulan lalu, dan dalam 3 minggu ini trennya meningkat lagi menuju 1.000 kasus baru per hari karena ada varian baru. Jadi harapkan ketahanan kita akan semakin kuat sehingga kita akan berhasil keluar dari pandemi ini menuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jenderal Lemhanas, karena beliau tidak dipilih. Kalau saya dipilih, yang memilih menentukan Kaisar Presiden Republik Indonesia, dengan sekaligus Bapak Laksamana Edi sebagai Deputi Kebangsaan. Yang saya hormati Bapak, ini dalam catatan saya, Bapak Direktur PUP Lemhanas, Marskal Madya, Marskal Pertama TNI Yudi Triyono, ada nggak? Di siapa? Mana orangnya? Oh, di belakang. Kenapa nggak ada kursi kah? Jadi,
Kursi kasih ke kursi dong ya. Tempat duduk. Yang saya hormati seluruh pimpinan Lembaga Pertahanan Nasional, atau persatu mungkin tidak bisa saya sebutkan karena waktu, para pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang wakili Pangdam, wakili Kapolda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, termasuk juga pimpinan forum koordinasi, pimpinan yang sebenarnya antara Balikpapan dengan provinsi, ada Marskal Sidik. Kau amin nih kalau kubilang Marskal. Ada Laksamana Rasid. Ya amin Pak. Ah itu. Biar nanti Pak Edi, ini sudah Marskal, sudah Laksamana, tapi nanti kalian akan jadi Laksamana. Para pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur yang hadir, ada Profesor Izrati Nur, kayak saya Isra Nur, sampai Izrati Nur. Para peserta dari dosen Widya Suara dan guru-guru, dan termasuk juga serta dari TNI Polri. Hadirin sekalian yang berbahagia, mohon maaf satu persatu tidak bisa saya sebutkan. Karena yang pertama saya tidak ada daftarnya di sini. Yang kedua tidak hafal karena memang mukanya sebagian ditutup. Yang berbahagia, puji syukur tersampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita bisa hadir di Hotel Platinum Balikpapan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang terkena COVID-19. Kalaupun itu ada, enggak ada yang tahu. Karena tidak lagi diperiksa antigen dan PCR. Oleh sebab itu, Presiden tetap perintahkan, dan saya termasuk yang harus mengingatkan kepada kita semua, tetap jaga protokol kesehatan dulu sebelum ada keputusan Presiden menentukan pandemi ini menjadi endemi. Maka salah satunya tetap pakai apa namanya ini? Jilbab. Cadar. Sekarang dulu orang cadar itu hanya di timur tengah. Sekarang perempuan aja dulu. Nah, sekarang laki-laki harus pakai. Bagi yang mereka yang enggak pakai berarti sudah imun kuat. Cuma persoalannya kalau ada yang tertular, nanti ada yang samping kiri kanannya yang bawa apa namanya itu? Bit komor. Apa? Bit komor. Ada yang komor bit? Nah, ini yang jadi persoalan. Gak usah pasang, biar aja anak udah terlanjur gak bisa dipakai. Gak apa-apa, ini saya punya tanggung jawab moral karena saya sebagai ketua Satgas di provinsi. Ketika saya menyampaikan ini ada yang tidak mengikuti, gak masalah bagi saya, tapi saya sudah lepas tugas. Tugas untuk mengingatkan. Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di antara empat ini yang paling penting menurut saya, kalau yang misalnya Pancasila kita sudah tahu. Dari sejak kecil kita sudah dididik, diberikan pelajaran. Undang-undang dasar kita sudah diberikan, sudah semua. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika sudah. Ada satu hal yang paling prinsip adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang akhir-akhir ini ada sedikit gangguan-gangguan yang tidak begitu berat menurut saya. Mulai intoleransi, saling benar sendiri, bahkan ada indikasi yang memojok-mojokkan pihak lain. Ini yang perlu diperbaiki, dan ini yang harus kita pahami bersama. Dan ini merupakan tanggung jawab menurut saya, mohon maaf ini Pak Gubernur, supaya Lemhanas mengkaji secara intensif dan komprehensif. Sila ini kan kadang-kadang nanti pada saatnya akan mengalami pergeseran, pergeseran pandangan, pengertian pada generasi kita lebih lagi. Bukan satu mustahil, karena banyak generasi kita yang sudah belajar kemana-mana. Kadang-kadang baru belajar di YouTube seperti pintarnya setengah langit. Suka menyalahkan orang lain, mohon maaf. Baru belajar agama Islam, sudah pandai mengkafirkan orang lain. Ya, sama-sama Islam dia akan dekat. Ini tidak bagus. Kita jangan biarkan ini berkembang. Banyak hal yang memerlukan kita perhatikan. Nanti kadang-kadang kalau sudah terlalu lama, apa sih itu Pancasila? Apakah yang dihafal itu ketuhanan yang Maha Esa sampai yang nomor 5? Ya begitu, yang penting itu adalah bagaimana mengimplementasikan nantinya. Para narasumber, para dosen akan menyampaikan implementasi dari keempat aspek atau keempat pilar tersebut. Petrolite dibandingkan misalnya harga Pertamax luar biasa jomplangnya, ya, sehingga orang-orang yang semula Pertamax beralih lagi ke Petrolite. Begitu pakai Petrolite, sumbangannya ke polusi udara meningkat signifikan, ya. Apalagi kalau memakai standar kadar emisinya Eropa, kita harus pakai Pertamax turbo, bukan cuma Pertamax. Nah, begitu harga Pertamax dengan Pertamax turbo dilepas mengikuti harga dunia, orang-orang beralih ke Pertalite. Begitu orang-orang beralih ke Pertalite, benar, polusi udara di Jakarta hari ini terburuk dalam 40 tahun. Ya, ekor terjadi. Ya, bahwa ya sudah, karena Pertalite harganya jomplang banget, bisa Pertamax turbo bisa 2 kali lipat, bahkan 2,5 kali lipat dari Pertalite, beralih langsung kembali ke Pertalite. Ya, nanti mobilnya batuk-batuk sedikit, dibiarin aja. Mobilnya batuk-batuk sedikit, dan mobil Eropa sekarang sudah gak cocok untuk pakai Pertalite, pasti harus pakai Pertamax turbo. Nah, ini ekonomi hijaunya. Yang mencemaskannya adalah kalau dilihat yang dengan apa yang sekarang sudah ini, tanah dan geografisnya. Kalau mau lihat real the world,
dunia yang sesungguhnya itu ada di Indonesia. Karena dunia ini seluruhnya, bulatan bumi ini 70% itu lautan, 30% daratan. Di Indonesia sama, 70% lautan, 30% daratan. The real world ada di Republik Indonesia. Dan kita diberikan kelebihan. Ini adalah bahan untuk kita menjadikan bagaimana negara kita ini bertahan dengan segala kehebatannya. Suhu udara yang paling nyaman di seluruh negara. Coba kalau kita hidup di Eropa. Ini sekarang sebagian sudah Eropa sudah mengalami gelombang panas Jerman dan sekitarnya. Sudah mencapai 40 derajat Celsius. Kalau musim dingin di Eropa tengah ke utara mencapai 50 derajat minus Celsius. Coba kita keluar pakai celana kolor dengan singlet. Satu jam jadi capek. Atau nggak usah hidup di negara Timur Tengah aja. Kemana itu? Antara Madinah dengan Mekah yang saya sering lewati. Gurun, tidak ada pohon-pohonan. Yang ada batu, pasir, kerikil. Jadi kalau ada koruptor, nggak usah di penjara, lepas aja di situ. Kita tidak, satu hari kita berjemur di Republik Indonesia 12 jam, dan mungkin juga 12 jam panasnya matahari. Timur melakukan hal-hal yang konstitusional. Tahun 2010 Kalimantan Timur zaman Gubernur Bang Awang Paru ingin menjadikan Kaltim sebagai daerah otonomi khusus seperti Papua, DIY, DKI dan di Aceh. Ditolak oleh pusat. Karena pada saat itu juga salah satu dari pimpinan Lemhanas yang membahas soal otonomi khusus di Kalimantan Timur. Tahun 2012 Kalimantan Timur kembali lagi melakukan judicial review terhadap undang-undang bagi hak bagi hasil undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah. Tahun 2012 lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Terima aja. Begitulah caranya bernegara. Nah, kita nggak usah bicara bagaimana Aceh mau merdeka dengan sumber daya alam. Riau mau merdeka, pernah sudah membentuk yang namanya Kaukus Kemerdekaan Panitia lagi. Papua lagi. Madura. Hasilnya garam aja. Pernah mau merdeka? Mungkin kita ingat. Itu bukan berarti dia memang itu adalah sebuah sikap diperlukannya sebuah kebijaksanaan negara, keadilan negara dalam membangun bangsa ini. Ini yang paling penting untuk menjaga NKRI yang sembuh. Maka pembangunan negara harus tanda penting dalam adil pemerataan. 20%. Karena di Kalimantan Timur ini 35% orang Jawa. Lebih kurang PDB negara ini berasal dari Pulau Jawa. Bahkan saya pernah hitung tahun 2019 dana pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa itu mencapai 54%.
Artinya dana pembangunan infrastruktur, apakah itu dari APBN, dari loan, dari swasta. Artinya hanya 46% dana pembangunan di luar Pulau Jawa. Jawa dengan luar Jawa. Ini sebenarnya kita sebenarnya tidak bagus membicarakan seperti ini seolah-olah, tapi penting. Termasuk di dalam pengelolaan uang negara. Masih dikelola 70% oleh pusat. Padahal pusat itu hanya mengelola ada 5 sektor. Pertahanan, keamanan, peradilan, keuangan, moneter, luar negeri, dan agama. Mengelola uang 70%. Yang dibagikan ke daerah 30%, sekitar 700 triliun TOP yang diselenggarakan oleh Bapak Gubernur dan Anas. Semoga berhasil, bermanfaat, dan tentunya adalah dapat kita diseminasi, disebarkan ke seluruh di mana kita berada. Gak usah kita mikir ke jauh-jauh, di sekitar kita aja. Lingkungan keluarga kita, lingkungan tetangga kita, lingkungan kerja kita. Kalau ini kita sudah bisa terapkan yang namanya satuan dan sebagainya. Kalau saya sudah tidak usah kau sampaikan, mau penting. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebaikan. Itulah sipil kalau bicara. Kalau sipil itu suka-sukanya ngomong. Sampai diingatkan baru berhenti. Bayangkan gubernur tadi sebentar jadi ngomong. Cuma kalau soal waktu, saya termasuk tidak disiplin itu tadi terlambat 2 menit sampai ke dalam. Disuruh ke dalam, saya bilang saya sudah terlambat 2 menit. Karena ada tamu di depan itu nunggu, mau bicara sebentar. Sehingga kalau tadi nggak ada, saya ke 9. Terima kasih sekali, mohon maaf Bapak Gubernur dan seluruh pimpinan Lemhanas dan seluruh peserta. Kalau ada yang perlu berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman akan membuka wawasan kebangsaan di Provinsi Kalimantan Timur. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Janji Ketua DPD IKAL Kalimantan Timur, kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih Bapak.
Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Pagi siang ini saya akan memaparkan tentang geopolitik, jadi tentang pendalaman wawasan kebangsaannya akan Ibu Bapak Presiden pertama kita tanggal 20 Mei 1965 pada saat Bung Karno mendirikan Lemhanas di pidato pembukaan Lemhanas pertama 20 Mei 1965 itu Bung Karno menegaskan bahwa Lemhanas didirikan untuk menjadi sekolah geopolitik. Sekolah yang menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa yang mampu memahami dan memenangkan pertarungan antar kekuatan utama di dunia ini yang waktu itu Lembayu. Nah, itu yang harus menjadi ciri khas dari pemimpin yang dicetak oleh Lemhanas. Karena pada dasarnya Lemhanas akan mampu berperan ya, atau akan diharapkan pada awalnya adalah menghitung risikonya. Ya, kalau dalam bahasa skenario building, kita ini sedang mencari black swan. Kita ini sedang mencari angsa hitam. Ya, angsa hitam adalah semua indikasi-indikasi bagaimana risikonya meningkat, bereskalasi menjadi krisis. Ya, kami di Lemhanas diminta untuk mengawal 5 topik tadi itu oleh Pak Jokowi. Ya, terutama yang terkait dengan krisis pangan, energi, dan ketahanan ibu kota Nusantara. Ya, sebagai tambahan tadi belum saya sebut oleh Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, kami juga diminta untuk melakukan kajian dalam antisipasi krisis untuk Papua. Ya, untuk para Pak Ma'ruf Amin nanti bekerja dengan tim yang memang dibentuk di kantor Wakil Presiden. Jadi kami di Lemhanas sekarang nanti tentunya dengan Ibu Bapak bisa membantu sedang mengamati kemungkinan munculnya gagak hitam, ya, terbangnya gagak hitam. Ya, tugas kita kalau nanti sudah menemukan gagak hitam itu ya memastikan gagak hitamnya tidak terbang, memastikan gagak hitamnya mati. Ya, bagaimana menawarkan kebijakan-kebijakan untuk segera menyelesaikan krisis tersebut. Dan di situ memang membutuhkan kesadaran, awareness bahwa kita ini sedang berjalan menuju krisis. Ya, kata-kata rumusan sederhananya adalah kesalahan paling mendasar pada saat kita sedang dalam tahap melakukan pengelolaan krisis adalah tidak sadar sedang krisis. Itu kesalahan paling mendasarnya. Ya, tanpa bermaksud misalnya untuk selalu memberikan skenario terburuk, tanpa bermaksud untuk menakut-nakuti, ya, tapi kemudian harus diberikan beberapa indikator-indikator realistis tentang apa yang mungkin terjadi. Tapi nuansa yang ada sekarang di global adalah ini kerawanan nuansanya. Ini beberapa negara bahkan sudah parah memasuki krisisnya. Ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu saya nangkapnya begini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang jawabannya jawaban jangka panjang. Ya, tadi misalnya seperti penyiapan sumber daya manusia. Ya, tadi saya menyebutkan transformasi digital misalnya. Kami sudah menghitung, kalau seandainya kita melakukan transformasi digital itu lengkap, dalam arti infrastrukturnya dibentuk, lalu kemudian literasi digitalnya dinaikkan. Literasi digitalnya misalnya pertanyaan pertama tadi, itu terkait dengan misinformasi, disinformasi, tentang hoax. Tinggi apapun literasi digital yang kita punya, pasti pernah satu kali kita secara gak sadar menerima informasi itu sebagai hoax. Ya, begitu itu terjadi. Ya, yang paling sederhana, ya, misalnya kalau tiba-tiba muncul di WhatsApp grup yang kita percaya memberitahukan bahwa tokoh ini atau tokoh A atau tokoh B meninggal dunia, sebelum kita mengecek informasinya, refleks kita adalah mengucapkan duka cita. Ya,
lalu kemudian baru di belakangnya maaf hoax. Itu sering terjadi, itu misinformasi ya, yang dilakukan. Bisa saja intensinya tidak buruk, ya intensinya benar-benar karena kesalahan informasi. Tapi itu berkaitan tentang literasi digital. Jadi kalau dari infrastruktur, penyiapan literasi digital, apalagi kalau yang paling dasar, yang paling susah bagi kita adalah adopsi teknologi, di mana kalau untuk digital, ya software-nya ada di kita, hardware-nya ada di kita, algoritmanya juga kita punya. Perencanaan 70 tahun adalah Tiongkok. Tiongkok ketika Perdana Menterinya Deng Xiaoping menjadi Perdana Menteri 1978, Deng Xiaoping itu memanggil Kepala Staf Angkatan Laut Tiongkok dan namanya Laksamana Admiral kalau di sana, Admiral Liu Huaqing tahun 1978. Deng Xiaoping meminta Admiral Liu Huaqing itu untuk memastikan bahwa pada saat Deng Xiaoping akan membangun wilayah-wilayah industri baru di pesisir barat, timurnya Tiongkok, mengarah ke selatan dari Shanghai, Shenzhen sampai Hainan, Deng Xiaoping minta jaminan dari tentara Tiongkok bahwa pesisir-pesisir itu tidak akan dihancurkan oleh musuh. Deng Xiaoping tidak mau lagi ada perang di daratan Tiongkok. Jadi oleh Admiral Liu Huaqing dibuat perencanaan supaya perangnya itu menjauh dari pesisir dengan pantai Tiongkok. Perangnya akan terjadi di Laut Cina Timur, di Laut Cina Selatan, bahkan di Samudra Pasifik. Nah, untuk itu dirancang perubahan 70 tahun. Tahap pertama tahun 80 sampai tahun 2000. Tahap pertama itu dilakukan, mengubah budaya strategis Tiongkok sehingga dari negara yang berbasis kontinental, continental world, ala Mao berubah menjadi negara berbasis maritim. Cina kan negara benua ya, kontinental, tapi sekarang doktrinnya pertahanan maritim. Dia tidak bisa keluar, namanya middle income trap. Terjebak tidak bisa keluar. Ada persyaratan bagaimana kita keluar dari middle income trap. Nanti saya jabarkan proteksi kita bisa atau tidak keluar dari middle income trap. Lanjut. Lalu oleh Presiden Jokowi, saya diminta, kami di Lemhanas diminta untuk fokus ke lima hal. Ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, ketahanan ibu kota, dan konsolidasi demokrasi. Nah, kajian-kajian ini sedang kami lakukan, belum selesai. Beberapa kajian awalnya sudah kami sampaikan. Nah, sekarang saya akan nitip ke Ibu Bapak, kalau bisa nanti sebagai alumni kebangsaan, Lemhanas memperkuat kami juga melihat bagaimana variabel-variabel dari hijau sampai IKN itu bisa dikuatkan, terutama untuk IKN dan Kalimantan Timur. Ini lagi-lagi sumbangan dari Harpras ya, petanya. Ya. Kekhawatiran saya paling utama kalau memproyeksikan Indonesia adalah gambar ini, ya ilustrasi ini. Ya, pada saat kita berperang dengan militansi bambu runcing, pas pelawan kita sudah menggunakan teknologi Star Wars. Ya, kekhawatiran paling utamanya, bambu runcing lawan lightsaber, ya lawan Star Wars. Ya moga-moga nggak kayak begini nanti pertarungannya. Teknologinya gagal kita adopsi, lalu betul-betul mengandalkan militansi, nasionalisme, patriotisme, penting-penting. Tapi kalau lawannya Star Wars, ya sudah akan repot. Nanti itu menandakan bahwa kita terjebak dalam satu variabel, tidak mampu bergerak ke variabel lainnya. Lanjut, nah, sekarang saya akan bahas satu-satu tentang lima topik yang diminta Pak Jokowi. Ekonomi hijau itu tentang komitmen kita untuk keberlanjutan. Keberlanjutan betul-betul menggunakan ekologi, lingkungan hidup, keberlanjutan sustainability sebagai paradigma utama dalam melakukan pembangunan. Ya. Ketika bangun pagi ini, saya disampaikan mendapat WA dari teman-teman di Jakarta, lalu mengatakan teman-teman di Jakarta itu menyampaikan bahwa polusi udara di Jakarta hari ini itu yang terburuk dalam 40 tahun terakhir.
polusi udaranya. Ya. Tidak sehat, betul, sudah dalam level yang tidak sehat. Jadi setiap kali ada hirupan udara masuk di Jakarta hari ini, nanti 5-10 tahun ke depan akan berkembang menjadi penyakit tertentu di paru-paru kita. Itu polusi udara di Jakarta hari ini. Identitas. Apalagi mungkin kebijakan dunia sudah ada negara memberi kebijakan kewarganegaraan ganda. Nah, bagaimana Bapak melihat situasi Indonesia dihadapkan dengan generasi milenial yang atau zilenial saat ini yang memang memiliki kesempatan untuk memiliki identitas kewarganegaraan ganda? Ini kan juga menjadi pertanyaan integritas kah mereka atau seperti apa? Mohon izin penjelasan dari Bapak Gubernur. Terima kasih. Ya Allah, yang Maha Ketahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pelatihan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami dan mudahkanlah segala urusan kami. Amin. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengikuti pelatihan ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan, persatuan. Silakan manfaatkan ruangan yang ada kecuali di panggung. Kita persatuan. Kemudian kekeluargaan, kemudian keselarasan, kelayakan, keadilan, 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 kemudian demokrasi, demokrasi, satu orang, kedua orang, tiga orang, empat orang, silakan bergabung, demokrasi, kemudian kesamaan derajat, kesamaan derajat, derajat, kemudian ketaatan hukum, ketaatan hukum. Iya, silakan bergabung. Ya, berikutnya persatuan bangsa, toleransi, 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 mana toleransi, toleransi itu toleransi. Kemudian gotong royong, gotong royong, ya gotong royong. Mana gotong royong? Iya. Kita udah disebut-sebut. Kemudian bang, kesatuan wilayah. Belum, belum. Kesatuan wilayah. Persatuan, kemudian persatuan bangsa. Persatuan bangsa. Ya. Kemudian terakhir kemandirian. Kemandirian. Iya. Silakan. Berarti saya sekarang harus pindah ke sini ya. Ya. Terima kasih kepada ibu dan bapak yang tadi tepuk tangan. Lebih terima kasih lagi yang tepuk tangannya
didasarkan kepada ingin mengapresiasi. Luar biasa, kita semua adalah manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi semua apa yang dilakukan oleh rekan kita, oleh saudara kita, mari kita berikan penghargaan. Penghargaan. Upaya luar biasa sendiri, ya, sendiri. Sendiri. Saya tadi saya lihat tapi mudah-mudahan salah ya. Beliau nyender di situ, di meja ya, meja gitu kan. Tapi saya biarkan saja karena kelihatannya karena apa namanya orang yang apa mengkonsentrasikan sesuatu kan ekspresinya bisa lain-lain ya, bisa lain-lain. Saya anggap saja beliau sedang konsentrasi apa namanya memikirkan idealnya dan ternyata benar, luar biasa Pak. Tepuk tangan. Kan ada apa namanya religius ada dua. Karena terlalu besar. Kenapa dibagi dua terlalu banyak? Saya khawatir kalau pada saat naik ke sini panggungnya roboh. Ya. Oleh karena itu, ya kita bagi dua. Sekarang silakan religius satu tampilkan yel-yelnya. Silakan, ayo silakan di panggung sini. Silakan. Yang di sana? Yang di sana? Kita semuanya? Indonesia? Taat hukum. Taat hukum? Orang cerdas. Salam. Belum dibubarkan, kenapa? Kok sekarang belum dihentikan? Jadi, Indonesia taat hukum, taat hukum orang cerdas. Akhir, salam taat hukum. Siapa kita? Ulangi.
Ulangi. Ulangi. Ya. Ibu dan bapak sekalian. Tunda dulu. Pastikan bisa terbaca. Sudah terbaca semua? Halo. Ibu dan bapak sekalian, ucapan terima kasih sepele, gratis, tidak memerlukan upaya yang luar biasa. Ibu dan bapak sekalian, ucapan terima kasih ini sangat-sangatlah besar pengaruhnya. Apalagi ibu dan bapak sekalian, kalau tadi sudah dikatakan oleh Pak Gubernur, sudah dikatakan oleh Bapak Deputi, gitu kan, Bapak Deputi, kami mungkin menambahkan, kami bangga kepada ibu dan bapak sekalian. Karena apa? Karena ibu dan bapak sekalian setiap tiap malamnya, tiap harinya, ibu dan bapak sekalian selalu berhadapan dengan masa depan Indonesia. Jadi kami sangat menaruh harapan yang sangat besar kepada ibu dan bapak sekalian. Ibu dan bapak sekalian yang akan menentukan, turut menentukan Indonesia tahun depan seperti apa. 3 tahun ke depan seperti apa Indonesia ini? 5 tahun ke depan seperti apa? 10 tahun ke depan seperti apa? Ibu semua, ibu dan bapak semua berperan untuk itu. Oleh karena itu, itulah nilai strategis dari ibu dan bapak sekalian sebagai para pendidik ya, generasi bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita sentuh ibu dan bapak sekalian, murid-murid kita, mahasiswa kita, peserta pelatihan kita, mari kita sentuh hatinya. TMT, tolong, maaf, terima kasih, mari kita budayakan. Kemandirian itu sangat diperlukan untuk ketahanan bangsa Indonesia, untuk kesatuan bangsa, untuk kemandirian ekonomi dan mandiri dalam perdaulatan.